Astagfirullah. Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa hu Al-Hayyul Qayyum Wa tu أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله
الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. 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 Ya Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu
bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadra Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kita menyambung kuliah live online kita, di mana ayat yang saya bacakan tadi adalah terdiri daripada ayat kedua daripada surah Al-Baqarah. Ya, ayat kedua daripada surah Al-Baqarah yang akan menjadi ayat yang saya nak bacakan tafsiran-tafsirannya oleh para ulama yang muktabar dan memberikan sedikit sebanyak ulasan di mana-mana yang perlu. Sebagaimana yang saya telah sebut, di dalam pertemuan yang lalu, bahawasanya ada dua lagi bahan tafsiran. Ada dua lagi bahan tafsiran surah ayat 1 daripada surah Al-Baqarah, iaitu siri ketiga dan siri keempat, tapi saya tinggalkan kerana panjang sangat penafsirannya. Saya tinggalkan dalam web saya, ustazsyam.com, ya, dan juga blogspot.com saya, bekal selepas mati .blogspot.com saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca sendiri jika berhajat, ya, tentang tambahan huraian-huraian ayat 1, tafsiran-tafsiran ayat 1, ya, dengan dua versi penafsiran lagi. Baik,
Jadi untuk malam ni kita akan pergi kepada ayat yang kedua. Di mana ayat yang kedua ini tuan-tuan, saya bahagikan dalam penyusunan saya ini kepada tiga frasa, iaitu zalikal kitab, itu frasa satu, la raiba fihi, frasa kedua, hudal lil muttaqin, frasa ketiga, hudal lil muttaqin, frasa ketiga. Ya, jadi saya akan ikut frasa-frasa itulah. Baik, di frasa ni dia sebenarnya ikut penafsir. Ha, ikut para penafsir, ada yang dia dia tafsir terus satu ayat, ada yang dia bahagi kepada beberapa fasa, ikut pemahaman mereka terhadap ayat itu. Jadi saya bahagi ini ikut tafsiran-tafsiran yang saya baca. Ha, bukan berdasarkan tafsiran saya, tetapi mengikut tafsiran-tafsiran yang saya baca. Ya, baik. Okey tuan-tuan. Ayat zalikal kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalikal kitab. Frasa pertama dari ayat kedua yang bermaksud itulah dia Alkitab. Saya beri dulu penafsiran yang saya berikan dulu penafsiran yang mudah sepintas lalu. Zalikal kitab, itulah dia Alkitab. Di mana ada penafsir yang mengulaskannya, umpamanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia mengatakan kitab yang agung ini, dia tak kata kitab yang agung itu, walaupun perkataan yang digunakan dalam ayat ini zalika, tapi diertikan, dimaksudkan dengan ini, kitab yang agung ini adalah kitab yang berada di atas kebenaran, merangkumi apa yang tidak ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu dan kemudiannya, yang luas ilmunya dan nyata kebenarannya. Tafsiran Ibnu Katsir ini menegaskan beberapa perkara. Yang pertama, ia sebuah kitab yang benar. Yang kedua, isinya adalah merangkumi isi yang terkandung, yang pernah terkandung di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Yang kedua, bahkan isi Al-Quran ini melampaui. Dia juga melibatkan perkara-perkara yang ada di zaman dia diturunkan, dan dia melangkaui ke zaman masa depan. Ya, isi Al-Quran ini memenuhi tuntutan zaman masa depan sehinggalah hari kiamat. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini satu-satunya kitab Allah yang terakhir, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan lain-lain kitab lagi selepas Al-Quran ini. Hanya Al-Quran lah satu-satunya kitab yang layak dan sah diguna pakai oleh mereka yang beriman dengan Allah dan ajaran Islam sehinggalah ke hari kiamat. Sehinggalah ke hari kiamat. Berkata Ibnu Kaisan, sesungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebelum Al-Quran Al-Baqarah beberapa surah yang didustai oleh orang-orang musyrikun. Ya, kemudian menurunkan surah Al-Baqarah justru berfirman zalikal kitab, maksudnya itulah dia ayat-ayat Quran. Maksudnya ayat-ayat Quran yang diturunkan, zalikal kitab. Zalikal kitab tu yang maksudnya itulah di Alkitab. Sebenarnya ia bermaksud ayat-ayat Quran tu, ayat-ayat Quran yang turun sebelum ini. Ayat-ayat Quran yang turun sebelum surah Al-Baqarah. Ayat-ayat yang turun
kebanyakannya di Mekah sebagai ayat-ayat Makkiyah. Ha? Ayat-ayat yang turun sebelum surah Al-Baqarah ini diturunkan dengan tanpa kesangsian kepadanya. Maknanya, ia cuba nak menjawab, ia cuba nak menjawab tuduhan orang-orang Quraisy olok-olokkan orang-orang Quraisy terhadap tuduhan dan olok-olokkan orang-orang Quraisy terhadap apa nama ni, ayat-ayat Quran yang turun sebelum daripada ini, sebelum daripada turunnya surah Al-Baqarah ini. Ya, baik. Dikatakan bahawa ia yakni, ia yakni zalika tu, itu tu merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah. Ha, ini lebih kurang sama dengan tafsiran di atas. Ya, cuma barangkali cara dia menghurai itu lain sikit, tapi samalah. Ha, dikatakan bahawa zalika itu merujuk atau menunjuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, yang dipermain-main, dihina, diolok dan dibohongkan oleh orang-orang Quraisy. Dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah ketika berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kalau tak salah saya, ia dalam surah Muzammil. Ayat ni dalam surah Muzammil. Ia adalah ayat Makkiyah. Ia turun di Makkah Al-Mukarramah. Ha, maka ketika itu turun ayat ini. Inna lama sebelum turun surah Al-Baqarah. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya wahai Muhammad, sanulqi, kami akan menurunkan, akan. Sanulqi, kami akan menurunkan alaika, ke atas engkau, qawlan thaqila, perkataan yang lebih berat. Ha, yang maksudnya tafsirannya adalah Al-Quran, adalah ayat-ayat Al-Quran selanjutnya. Selain daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan, ayat-ayat Al-Quran yang selanjutnya yang disifatkan berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka selepas saja turun ayat ini, sentiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu-nunggu untuk janji ini dipenuhi oleh Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Ha, menunggu-nunggu, Nabi tunggu bilakah? Bilakah Allah nak menurunkan? Ketika diturunkan ke atasnya di Madinah, ha, ayat zalikal kitab, pangkal ayat yang kedua ini. Ha, ketika diturunkan ayat ini, zalikal kitab, itulah dia Al-Kitab. Ha, inilah dia ayat-ayat yang aku telah janjikan untuk mewahyukannya kepada engkau semasa di Mekah dahulu. Ha, inilah dia. Ni, surah Al-Baqarah inilah. Ha, ayat-ayat yang akan turun selepas, ha, di sepanjang surah Al-Baqarah dan seterusnya inilah yang kami telah janjikan kepada kamu ketika kami menurunkan firman, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Dikatakan sesungguhnya perkataan zalika menunjukkan kepada apa yang terdapat di dalam Taurat dan Injil dan Alif Lam Mim, iaitu nama bagi Al-Quran. Ha? Ada pula tafsiran mengatakan bahawa zalika itu dia bukan hanya menunjuk kepada ayat-ayat Quran yang telah turun sebelum ini. Dia bukan hanya menunjuk kepada inna sanulqi alaika. Dia bukan hanya respon sibiliti kepada ayat inna sanulqi alaika qawlan saqila. Tetapi ia juga menunjuk kepada ayat-ayat yang telah diturunkan ke dalam kitab Taurat, yang telah diturunkan ke dalam kitab Injil. Azalika, yani ayat-ayat yang telah turun dalam Taurat, dalam Injil dan Alif Lam Mim, yani Quran ini, ayat-ayat yang turun dalam Quran ini, Al-Kitab, ini semua adalah Al-Kitab. Ha, sesuatu yang diturunkan semuanya
oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan bahagian-bahagian pada Taurat dan Injil yang telah ditokok tambah ya oleh pengikut-pengikutnya yang kufur, yang tidak bertanggungjawab dengan kitab Injil yang sebenarnya. Kesimpulannya, yang membawa maksud, itulah kitab yang ditafsirkan dalam Taurat dan Injil. Maknanya, itulah kitab yang telah diturun, yang telah pernah diturunkan dalam Taurat dan Injil. Maknanya, Taurat dan Injil mempersaksikan kebenarannya. Taurat dan Injil mempersaksikan kebenaran Al-Quran. Itulah dia Alkitab, inilah dia Alkitab Al-Quran yang turun ni semenjak Muhammad menjadi Nabi ni. Inilah dia apa yang pernah dinyatakan dalam Taurat dan apa yang pernah dinyatakan dalam Injil, bahawa akan turun seorang Nabi akhir zaman dan akan turun bersama-sama Nabi itu sebuah kitab. Ya, dan perkara ini telah dinyatakan. Maknanya, maknanya Taurat dan Injil mempersaksikan, mengesahkan, mengkonfirmkan kebenaran Al-Quran, dan ia mengambil apa yang ada di dalam keduanya. Al-Quran diambil, apa ada dalam Taurat, apa ada dalam Injil yang sebenar, diambil, ada dalam Quran juga, dan menambah padanya apa yang tidak ada dalam keduanya. Apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil, ada dalam Quran. Kemudian apa yang tak ada dalam Taurat dan Injil juga dibubuh, diletakkan dalam Al-Quran sebagai keperluan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Waqila, dan dikatakan, inna zalika isyarah, isyarah ila lawhil mahfuz. Saya lupa terjemahkan. Saya lupa terjemahkan. Waqil, dan dikatakan. Apa nama ni penyusun ni Qurtubi. Dia tak sebut atau dia tak tahu nama ulama yang berkata seperti ini. Sebab itu qil tu dianggap lemah, tafsiran lemah. Ya, tapi bukanlah semestinya ditolak. Tak. Ya. Waqil, dan dikatakan juga. Ada penafsir yang mengatakan, dikatakan juga, inna zalika, sesungguhnya perkataan zalika itu, yang bermakna itu, atau dalam konteks ayat kedua ini, ada yang menafsirkan ia sebagai bermakna ini, adalah menunjukkan kepada lauh mahfuz. Iaitu menunjukkan kepada Al-Quran, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, yang terhimpun di lauh mahfuz, yang belum diturunkan ke dunia. Yang belum, Quran ni dia dah ada 30 juz di Lauh Mahfuz, dan dia diturunkan sedikit demi sedikit menurut asbabun nuzul. Dia dah siap dah, tapi turunnya itu menurut asbabun nuzul, menurut keperluan. Jadi dalam keadaan 30 juz ini dia ada di Lauh Mahfuz. Lauh itu ialah papan. Lauh itu kita boleh sebut tablet zaman sekarang. Kita boleh sebut komputer zaman sekarang. Kita boleh sebut disket zaman sekarang. Atau sebutlah apa-apa. Mahfuz yang terpelihara. Al-Quran itu sebanyak 30 juz. Dia ada, dia terpelihara di suatu papan, di suatu tablet, di suatu kitab, di suatu naskah. Dan itulah yang ditunjuk oleh Zalika ni. Zalika, itulah dia tu. Ayat-ayat Quran yang ada di Lauh Mahfuz tu, yang belum turun ke dunia tu, itulah dia Al-Kitab, itulah dia Quran. Berkata Al-Kisai, Zalika, perkataan Zalika rujukkan kepada Al-Quran yang ada di langit. Al-Kisai ini dia juga satu tafsiran, dan dia juga secara tak langsung mengurai, mengulas tafsiran tadi, di atas tadi. Dalam bahasa yang lain, Al-Kisai menyokong tafsiran tadi. Secara sengaja ke tak sengaja ke, dia menyokonglah tafsiran tadi. Sebab dia kata, Zalika, rujukan kepada Al-Quran yang ada di langit dan belum diturunkan lagi. Belum, masa tu belum lagi diturunkan di bumi.
Dikatakan sesungguhnya dalam, kalau kita ambil tafsiran ini, dia bermaksud seolah-olah zalikal kitab. Quran ayat-ayat ni kata wahai orang-orang Quraisy tu, ada ayat-ayat yang belum habis turun lagi tu, ada ayat-ayat yang masih ada di Lauh Mahfuz itu, itulah di Alkitab, itulah di Al-Quran yang kamu wajib beriman dengannya dan wajib mengikutinya. Dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada ahli kitab untuk menurunkan sebuah kitab kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zalika itu menunjukkan kepada janji itu. Ya, tetapi tafsir tadi itu lebih kuat. Janji pada Nabi Muhammad itu lebih kuat. Sebab nas dia ialah inna sanulqi alaika qawlan saqila. Ya, tak apalah. Baik. Ha, yang tafsiran ini pun dia tak merosakkan apa-apa dasar yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Ya, apa-apa dasar yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Baik. Frasa 2 pula. Habis. Ayat 2 surah Al-Baqarah, frasa 1. Kita pergi kepada frasa 2. Frasa 2. La a'udzu billahi minan la raiba fihi. La raiba fihi. Maksudnya tidak ada keraguan dengan cara apapun. Ha, la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Ditafsir dan dihurai di sini oleh Ibnu Katsir dengan kata yang bermaksud tidak ada keraguan dengan cara apapun. Quran ini dia tak boleh diragukan di sudut apapun. Di sudut penurunan, di sudut penulisan, di sudut gaya bahasa, di sudut isi, maklumat, fakta, tak ada. Tak ada keraguan. Dan tiada keraguan padanya yang boleh membawa keperluan untuk menentangnya. Ha, tak ada sebab nak lawan Quran, nak tentang Al-Quran, tak ada sebab. Keyakinan datang selepas menolak keraguan dan kesangsian. Sedangkan nak kitab ini memuatkan ilmu atau pengetahuan yang pasti, sekaligus menghilangkan keraguan dan kecurigaan. Ha, ya? Maknanya kenapa kamu nak ragu dengan Quran? Keraguan itu ditolak oleh Al-Quran, oleh sifat Al-Quran sendiri, oleh kekuatan ciri yang ada pada Al-Quran. Ia menolak keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh khususnya musyrikin Quraisy terhadap Al-Quran. Dan nanti kita akan lihat beberapa bukti ya, bagaimana Quran menolak keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh musyrikin Quraisy ya, terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, kita akan tengok nanti, kita baca terus. Ya. Inilah peraturan yang berguna, iaitu kita menolak keraguan. Sama ada sebelum keraguan itu ditimbulkan kita tolak awal-awal, ataupun apatahlah lagi selepas keraguan itu ditimbulkan, maka kita perlu menolak keraguan itu. Kita tidak boleh meninggalkan keraguan sebagai keraguan. Ya? Kita tidak boleh meninggalkan keraguan sebagai keraguan. Ha, kecuali keraguan-keraguan yang berupa kenakalan, kejahatan. Ha, yang tidak kukuh. Ya? Keraguan yang tidak kukuh. Keraguan yang sengaja ditimbul-timbulkan untuk menyusahkan. Ha, itu tak apa. Tetapi keraguan yang seolah-olah nampak asasnya, seolah-olah macam ada asas. Ha. Ini keraguan yang kena jawab. Sebab itu Al-Quran menjawab keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh orang-orang Quraisy terhadap Al-Quran. Allah menjawab. Ini mengajar kita bahawa sebarang bentuk keraguan yang semacam berasas, semacam. Ha, sebenarnya tak ada asas, tapi nampak macam berasas. Kelihatan seperti berasas. Ha, nampak macam berasas, kelihatan seperti berasas. Maka kita wajib menjawabnya. Ha, kecuali keraguan-keraguan yang mengarut-ngarut.
Ha, dia keraguan-keraguan ni tuduhan lah. Kita ambil bahasa lain dipanggil tuduhan. Tuduhan ni banyak jenis tuan-tuan. Jadi bukan semua tuduhan kita kena jawab. Bukan semua tuduhan terhadap Islam dan terhadap perjuangan Islam yang kita kena jawab. Bukan semua. Kalau kita cuba jawab semua, dia akan buang masa kita. Ha, daripada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting yang ada di hadapan mata kita. Sebab itu kita kena mengklasifikasikan tuduhan-tuduhan. Di sana sekurang-kurangnya ada dua tuduhan. Kategori. Ada dua kategori tuduhan. Tuduhan yang pertama ialah tuduhan yang semacam nampak ada asas. Macam ada asas. Yang kedua, tuduhan yang sebenarnya langsung tidak berasas. Tuduhan bodoh, tuduhan gila, tuduhan yang tak bijak, tak cerdik. Ha? Maka tuduhan yang bodoh, yang gila, yang tak cerdik, yang tak ada asas ni, ni tak usah layan lah. Ha, ini kalau kita layan, buang masa kita. Memenat dan meletihkan kita. Kadang-kadang memerangkap kita. Ha, kadang-kadang ia memerangkap kita. Ha? Umpamanya saya teringat, saya tengah teringat ni saya sebut. Nabi Zakaria, ketika dia berusia 120 tahun, isterinya 90 tahun lebih. 90 tahun ataupun 99 tahun. Ha, dia berdoa minta zuriat. Dia nak sangat zuriat untuk mewarisi kenabiannya. Tiba-tiba mengandung isterinya dalam usia 99 tahun itu. Apabila isteri Nabi Zakaria yang dah terlalu tua, Nabi Zakaria pun dah tua, isterinya pun dah tua, tiba-tiba mengandung. Ha, macam-macam tuduhan dibuat terhadap Nabi Zakaria. Macam-macam isu, macam-macam apa nama ni, keraguan-keraguan ditanya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ha, saya teringat pula satu kisah di Sabah. Ketika saya menunggu isteri saya menjalani pembedahan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan, Sabah. Ha, ketika isteri saya menjalani pembedahan anak sulung di Hospital Duchess of Kent, Sandakan, Sabah, saya terdengar perbualan antara seorang nurse dengan seorang perempuan, kalau tak salah pahaman saya sebagai orang yang dah duduk lama di Sandakan, saya boleh kenal lah perempuan tu perempuan Bugis atau dalam bahasa lainnya ialah pendatang. Ha, dia berbangsa Bugis, dia pendatang. Umurnya sudah 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Dia datang tu untuk mendapat rawatan lanjutan sebagai ibu mengandung. Ha? Ha, ibu umur dah 50 lebih. Dia mengandung. Maka nurse tu kata, saya dengar nurse tu tanya, kata pada dia, apalah kamu ini? Abang ni lorak Sabah lah. Rindu pula nak bercakap lorak Sabah. Jadi kata nurse ni saya dengar, apalah kamu ini? Sudah tua-tua masih mau mengandung. Ha, gitu. Lebih kurang lah. Saya atau tak salah ingatan saya. Apalah kamu ini? Sudah tua-tua masih mau mengandung. Ha? Ha, nampak? Nurse ini padahal baru 50 tahun. Belum 99 tahun. Baru 50 tahun. 50 tahun lebih. Nurse ini sudah cuba melahirkan penentangan, kritikan. Ha? Apa jawab Bugis ni? Dia kata, apalah kamu ini? Rezeki Allah. Apa kamu mau cakap? Apa kamu mau cakap? Ha, dia kata, cakap perempuan Bugis ni. Rezeki Allah. Apa kamu mau cakap? Ha, kata apa nama ni perempuan Bugis ini. Jadi kalau perempuan Bugis yang berusia 50 tahun lebih ni pun tuan-tuan, ha, sudah mula dikritik, dipertikai oleh nurse ini kerana masih mengandung, apatah lagi Nabi Zakaria dan isterinya. Lalu banyak isu, banyak keraguan, banyak soalan yang ditimbulkan. Ha, keraguan yang mengarut, isu yang mengarut. Apalah salahnya kalau nak mengandung tua-tua pun? Bak kata perempuan Bugis tadi, rezeki Allah. Allah rezeki, Allah mahu bagi. Apa kamu mau cakap? Ha?
Lalu Allah mengajar Nabi Zakaria, jangan jawab. Jangan jawab. Allah ajar dan disebut dalam Quran, kalau orang tanya kamu soalan tentang isteri kamu mengandung ni, kamu kata inni saim. Katakanlah sesungguhnya aku berpuasa. Dan pada waktu itu puasa ni dia tak boleh cakap. Ha, pada waktu itu zaman Nabi Zakaria tu antara puasa ni perkara yang perlu lakukan ialah tak boleh cakap. Jadi kalau ada orang tanya soalan, inni saim, aku puasa. Ha, kalau hari ni orang suka kata apa? No comment. No comment. Ha, ya? Jawapan no comment ni selalunya selamat. Ha, sebab tu jawapan no comment ini selalunya diberikan kepada soalan-soalan yang memutar belit. Soalan-soalan yang nak mengunci, nak memerangkap. Ha, maka jawapan no comment ini adalah terbaik sebenarnya. Ha, yang konsepnya diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Zakaria, kepada Nabi Zakaria. Ya, ini kita kena faham tuan-tuan. Baik. Saya kat mana tadi? Ha. Ha. Maknanya, sebab itu kita balik kepada Al-Quran. Maknanya bila orang tuduh Islam, meragui Islam dan tuduh, membuat tuduhan terhadap Islam dan perjuangan Islam, maka tuduhan dan keraguan itu kita kena kategorikan. Kalau ia termasuk kategori yang tidak berasas, main-main, olok-olok, ejek-mengejek, perangkap, tak payah jawab. Buang masa, memenatkan kita. Ha, tapi kalau tuduhan dan keraguan itu semacam ada asas, kelihatan seperti ada asas, nampak macam ada asas, ha, ini kita kena jawab. Ini kita perlu jawab. Jangan tinggal ia kosong tanpa dijawab. Ia akan menimbulkan fitnah terhadap Islam dan terhadap perjuangan Islam itu sendiri. Baik tuan-tuan, nak bercakap tentang kebenaran Al-Quran ini yang tidak ada keraguan padanya. Ha, kalau zaman dulu, antara buktinya ialah ya, cabaran Allah terhadap orang Quraisy. Orang Quraisy berbahasa Arab. Orang Quraisy bercakap dengan, bertutur dengan perkataan-perkataan yang dibina oleh huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim, kaf ya ain sad dan seumpamanya. Orang Quraisy ramai pemimpin-pemimpin yang masyhur, ahli syair, ahli sastra yang terkemuka. Allah cabar mereka buat kitab, karang kitab seperti Al-Quran senaskah sebuku. Gagal. Allah cabar, Allah turunkan cabaran kepada satu surah sahaja. Mereka gagal. Allah turunkan cabaran kepada satu ayat seperti Al-Quran. Mereka masih gagal. Ha, belum lagi peristiwa-peristiwa di mana tokoh mereka terdiam mendengar Al-Quran. Seperti Al-Walid bin Al-Mughirah yang saya pernah ceritakan dulu. Ahli syair terkemuka yang diperintahkan untuk berbahas dengan Nabi. Ha, dia berujar dengan Nabi macam-macam. Bila Nabi baca Quran, terduduk dia, terdiam dia. Ha, ini zaman tu. Ha, zaman kita ni macam mana tuan-tuan? Kita dengar cerita je. Zaman kita pun ada juga cara Tuhan menunjukkan mukjizat Al-Quran. Zaman kita pun ada cara Tuhan menunjukkan mukjizat Al-Quran. Ha, umpamanya. Biar umpamanya, hubungan Al-Quran dengan sains. Ha, hubungan Al-Quran yang sangat rapat dengan sains. Al-Quran bukan buku sains. Al-Quran memang bukan buku sains. Tetapi Al-Quran ada hubungan yang sangat rapat dengan sains. Ha, di sana ada bukti-bukti saintifik hari ini yang membuktikan Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang berupa mukjizat yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kena faham. Saya sebut dulu sesuatu yang saya tidak sempat terlupa, tak sempat atau terlupa senaraikan dalam nota saya. Yang saya dah senarai dalam nota saya, saya tinggalkan, nanti kita baca lepas ni. Salah satu contoh bukti hubungan hubungan apa nama ni Quran dengan sains, saya baca dululah sebab sebelum saya baca pembukaan kepada bukti-bukti saintifik dari Al-Quran ini.
Kan takut lupa. Iaitu tentang Fir'aun. Kita baca bersepah dalam internet, bersepah. Dan berita ini tidak dinafikan. Yang punya diri pun tak nafi. Bersepah dalam internet. Apa kisah dia, tuan-tuan? Kisah dia bagaimana seorang profesor, dia ni pakar geologi, dia antara yang mengkaji mumia, dia lah antara yang mengkaji mumia Firaun, Firaun yang ditemui itu, dia mengkajinya, dan dia masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Kenapa dia masuk Islam? Kerana dia jumpa dalam perut mumia itu pasir. Sejenis pasir. Yang pasir tu dia tak ada tempat lain. Pasir itu, pasir jenis macam tu hanya ada satu tempat sahaja. Pasir itu dia ada dekat Laut Qulzum. Laut Qulzum. Tempat tenggelamnya Fir'aun di Ramsi, Mesir. Dalam peristiwa jambatan, jambatan Nabi Musa AS yang membelah Laut Qulzum. Sehingga ulama Islam membuat andaian bahawa mungkin itulah. Mungkin itulah dia Fir'aun yang tenggelam dalam Laut Qulzum itu. Kerana dalam paru-parunya ada pasir. Padahal mumia itu jauh daripada laut. Mumia itu ada di padang pasir. Tapi dia bukan pasir yang ada di padang pasir. Dia bukan pasir yang ada di darat. Tapi dia pasir yang hanya dikenal, pasir yang sama jenisnya dengan pasir yang ada di dasar Laut Qulzum. Menurut rencananya beriman dia. Beriman dia. Kemudian tuan-tuan, satu lagi saya teringat tentang mumia juga. Tapi saya terlupa nak bekalkan ayat dia. Iaitu mumia Fir'aun ni, dia ada 8 ke 10 ke mumia di Museum Mesir. Salah satu tu tuan-tuan, apa, muka dia masih ada iras lagi. Raut muka dia masih ada. Pertama, raut muka dia masih ada. Yang kedua, dia kata kalau kita pergi kat jari dia, dekat-dekat tengok jari dia, kita akan nampak kedutan-kedutan di jarinya. Kedutan-kedutan di jarinya masih kelihatan. Masih kelihatan. Sedangkan mumia lain, tuan-tuan, dah tinggal tulang rangka je, tinggal tengkorak je. Tapi yang satu ni, pada muka dia masih ada raut wajah. Pada apa nama ni, pada jari dia, ada kedutan-kedutan yang masih kekal kelihatan. Dan satu lagi fakta sehingga ulama' mengatakan, boleh jadi inilah Fir'aun yang ditenggelamkan dalam Laut Qulzum. Kerana ada ayat Quran yang menjanjikan. Untuk Allah janji nak pelihara jasad dia. Nak pelihara jasad dia, nak jaga jasad dia. Sehingga dia dapat jadi contoh pengajaran kepada orang lain. Pada manusia kebelakangan. Itu contoh. Itu contoh. Ya, baik. Maknanya Quran turun 1400 tahun yang lalu. Mumia dikaji sekarang. Ya, dikaji sekarang ini. Okay, kita masuk kepada bukti-bukti saintifik. Ya, kita masuk. Dalam Al-Asas fi Tafsir, Syekh Sa'id Hawa berkata, dalam buku saya, Sa'id Hawa lah, bertajuk Ar-Rasul, saya membuktikan bagaimana Allah menunaikan janjinya yang terdapat dalam ayat 57-53 surah Fussilat. Iaitu ayat yang mengatakan, jika manusia melihat kepada segenap penjuru alam dan dalam diri mereka sendiri, melihat segenap penjuru alam dan termasuk dalam diri mereka sendiri, mereka akan melihat sesuatu, mereka akan melihat sesuatu yang membenarkan Al-Quran. Mereka akan, kalau mereka tengok seluruh penjuru alam termasuk apa yang ada dalam diri mereka, mereka akan dapat lihat kebenaran Al-Quran.
bukti kebenaran Al-Quran. Apabila apa yang mereka lihat itu dikaitkan dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, mereka akan meyakini bahawa Al-Quran sebenarnya datang dari Allah. Bahawa Al-Quran sebenarnya datang daripada Allah. Kalau kita kaji Al-Quran, ayat ini merupakan jambatan antara sains dan Al-Quran. Ia mengisyaratkan bahawa penemuan-penemuan sains masa kini yang berkaitan dengan alam dan manusia akan menampakkan tanpa ragu-ragu lagi kebenaran Al-Quran. Justru penemuan-penemuan sains, kenapa? Kerana penemuan-penemuan sains masa kini boleh dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Penemuan-penemuan sains hari ini 1400, maknanya jaraknya dengan masa sekitar masa Al-Quran diturunkan ialah 1400 tahun yang lalu. Bukanlah Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, lebih awal daripada itu. Tetapi kajian hari ini membuktikan benarnya Al-Quran. Contoh, sekarang kita melihat kepada contoh-contoh saintifik, contoh-contoh yang menunjukkan Al-Quran itu sebuah kitab yang agung, sebuah kitab mukjizat yang bersifat saintifik, yang ada sifat saintifik. Quran bukan kitab sains, tetapi Al-Quran ada sifat saintifiknya. Ya, iaitu yang pertama, berkenaan dengan langit dan bumi yang berasal dari asap, atau yang dipanggil istilah kosmologi. Kalau tuan-tuan baca sains, tuan-tuan akan jumpa sains menyebut langit dan bumi ini berasal daripada asap. Kosmologi. Kosmologi. Boleh buka web-web yang ada di NASA. Ya, kalau tuan-tuan buka kertas kerja yang ditulis oleh Dr. Daniel, dia ada meletakkan satu link web NASA yang menjelaskan tentang asal pendapat ahli sains, fakta ahli sains yang mengatakan bahawa langit dan bumi ini berasal daripada asap ataupun kosmologi. Kosmologi ini sebenarnya, langit dan bumi yang berasal daripada asap ini sebenarnya telah lama dinyatakan dalam Al-Quran 1400 tahun lalu, lebih lama daripada 1400 tahun lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan. Faqala laha wa lil ardi i'tiya taw'an aw karhan. Qalata ataina ta'i'in. Maksudnya, kemudian dia menunjukkan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, sedang langit itu masih berupa asap. Ayat ni kata summa stawa, kemudian dia menunjukkan. Sekejap tuan-tuan, saya cuba cari terjemahan sebenar lah. Saya cuba cari terjemahan sebenar sekejap tuan-tuan. Ya. Ya. Mana ayat tadi? Wahia dukhan. Ya, wahia dukhan. Wahia dukhan ni. Summa istawa. Okey. Ni pengertian dia. Kemudian ia menunjukkan kehendaknya ke arah. Betul. Ini adalah tafsiran yang dibuat oleh Abdullah Muhammad Basmih, ya. Cuba tengok satu tafsiran lagi. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya. Nampak? Yang pentingnya tuan-tuan, ayat ini mengatakan bahawa pada waktu itu
langit ini masih dalam bentuk asap, kosmologi. Wahia dukhan, masih dalam bentuk asap. Ini dinyatakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Disahkan oleh kajian saintifik pada hari ini. Disahkan oleh kajian saintifik pada hari ini. Yang kedua, besi dalam bumi. Ini merujuk kepada ilmu geologi. Ini ilmu geologi, tadi ilmu kosmologi. Ini ilmu geologi. Besi, berkenaan dengan besi. Bahan galian, terumpamanya besi yang terdapat dalam bumi. Berhubung dengan ini, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut tentang bahan-bahan galian ni ditemui dalam bumi. Allah Taala menyebut dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25. Sehingga surah ini pun dinamakan sebagai surah Al-Hadid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم. Maksudnya, dan kami telah menurunkan besi. Kami menurunkan besi dengan keadaan yang mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah bagi manusia. Allah menyebutkan wa anzalnal hadida. Allah menyatakan besi itu diturunkan daripada langit. Di mana ada ulama tafsir. Saya tak sempatlah nak tunjukkan tafsiran-tafsiran para ulama. Tapi ada tafsiran ulama yang muktabar menafsirkan bahawa ayat ini mengatakan bahawa menunjukkan besi itu dia memang asalnya daripada langit. Besi itu dia memang berasal daripada langit. Ia diturunkan daripada langit, diletakkan di dalam bumi untuk menjadi salah satu bahan. Besi, tembaga, emas, perak, intan, belian, menjadi salah satu beberapa bahan daripada bahan-bahan bumi itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, kejadian gunung ganang. Kejadian gunung ganang. Di mana berkenaan dengan kejadian gunung ganang ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana para ulama tafsir mengatakan bahawa gunung ganang itu sebagai pasak. Pasak yang menyebabkan bumi ini stabil. Kerana antaranya ada gunung lah, maka kedudukan bumi ini dia stabil. Dia stabil. Maka Al-Quran 1400 tahun lalu menyebut bumi sebagai pasak, sebagai tiang yang menstabilkan. Gunung sebagai pasak, sebagai tiang yang menstabilkan kedudukan buka bumi ini. Firman Allah, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Maksudnya, mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati? Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan? Tak kiralah sama ada bumi itu memang dia empat segi, dia terampar, leper, ataupun bumi itu sebenarnya bulat. Tetapi oleh kerana dia besar, dia besar, maka dia terasa hampa. Tapi itu tak kisahlah. Itu khilaf ulama. Mana-mana pun tak apa. Dan wal jibala autada, dan gunung ganang sebagai pancang pasaknya. Gunung ganang sebagai balancingnya. Gunung ganang sebagai apa yang mengimbangi bumi. Ahli sains mengesahkan tentang perkara ini, tentang peranan gunung dalam menyeimbangkan kedudukan muka bumi. Ia telah disebutkan lama dahulu, lebih lama daripada seribu, lebih awal daripada 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan.
Kemudian yang keempat, ya, tentang peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari, manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa semua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Ya? Ha, di sini dia ada dua. Saya buat yang pertama dulu. Yang pertama, ahli sains mengatakan bahawa berdasarkan kajian saintifik, mengatakan bahawa planet-planet ini mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Ya? Bulan mengelilingi bumi. Bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Itu satu. Dan mereka ini ada orbit dia. Tak tergelincir. Bulan dia tak tergelincir daripada orbit dia. Ha? Dia tak tergelincir. Dia ikut dia orbit dia elok-elok. Rupanya, berkenaan dengan bulan mengelilingi bumi, bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari, ha? Telah dinyatakan, telah disebut oleh Al-Quran lebih 1400 tahun yang lalu. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar. Kullun, tiap-tiap satunya yang disebut tadi, syams, qamar, bulan tadi, matahari tadi, ha, bulan tadi dan matahari tadi, kullun fi falakin yasbahun, dia berada di atas falak dia, dia berada di atas orbit dia, ha, terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Berhubung dengan perkara ini, saya teringat apa yang dinyatakan oleh Dr. Hamka dalam kitab tafsirnya. Dr. Hamka pula dia kata, ini pertentangan. Sains dulu, ketika sains belum betul-betul maju, sains mengatakan matahari tidak bergerak. Yang bergerak ialah planet-planet yang mengelilinginya, dikatakan 9. Ha? Ada apa? Ha? 9. Ada pula kata 10 dah jumpa yang baru. Wallahualam. Tak tahulah. Ha? Jadi 9 atau 10 planet ni mengelilingi matahari. Jadi 9 planet ni dia bergerak. Tapi matahari ni tak bergerak. Dia duduk diam. Waktu itu sains menegahkan begitu. Dan pada waktu itu Islam diserang. Sebab Quran kata wasyams wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Demi matahari, demi bulan, kedua-duanya berjalan, bergerak kepada satu masa yang tertentu. Ke arah dan masa yang tertentu. Wasyams wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Kedua-duanya bergerak, semuanya bergerak ke arah dan ke masa yang tertentu. Lalu mereka serang, mereka kata Quran tak betul. Sains kata matahari tak bergerak, Quran kata matahari pun bergerak. Tak betul ni, tak betul. Bulan tak apalah. Quran kata bulan bergerak, tak apalah. Ni matahari pun bergerak, tak betul. Ha, tapi bila sains bertambah maju, ditemui bahawa rupanya matahari duduk tengah-tengah. Dan planet-planet yang mengelilingi matahari ini, dan kumpulan-kumpulan planet yang mengelilingi matahari ini dipanggil galaksi. Ha, dipanggil galaksi. Matahari yang duduk di tengah ni dan planet yang mengelilingi matahari ini, planet-planet yang mengelilingi matahari ini dipanggil galaksi. Dan rupa-rupanya galaksi ini dia bergerak. Dia bergerak. Betul lah. Matahari itu dia tak bergerak dalam galaksi dia. Matahari ini dia tidak bergerak dalam galaksi dia. Tetapi sebagai sesuatu yang terlibat dalam galaksi Bima Sakti panggilan dia. Galaksi yang bumi berada di dalam dipanggil Bima Sakti.
Maka bumi bergerak bersama kumpulan-kumpulan bintang yang lain. Akhirnya benarlah Al-Quran. Akhirnya benarlah Al-Quran. Sebab tu saya pernah sebut, tuan-tuan. Saya kata kalau kajian sains tidak tepat sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Al-Quran dalam tafsiran yang paling sahih, kajian sains itulah yang tak betul. Yang belum betul. Yang belum maju, yang belum betul. Saya ulang. Saya selalu kata, saya pernah kata dulu sebelum ni. Kalau sekiranya kajian sains itu tidak menepati Al-Quran, bermakna kajian sains itulah yang belum tepat, yang belum betul, yang belum benar, yang belum maju. Sebab bila dia sampai tahap kemajuannya yang sebenar, dia akan sampai kepada mengiyakan, mengesahkan apa yang Al-Quran kata, Al-Quran sebut. Yang kelima, bukti sains yang kelima, tuan-tuan. Alam semesta yang berkembang pada abad ke-20. Seorang ahli fizik. Seorang ahli fizik. Kita habiskanlah sikit je tuan-tuan. Yang kelima. Bukti sains, bahawa bukti Quran itu ada sifat-sifat saintifiknya. Walaupun dia bukan kitab sains. Iaitu tentang alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang ahli fizik dari Rusia yang bernama Alexander Friedman, dan ahli kosmologi, George Lemaître, ya, dia ni maknanya pakar di bidang kosmologi, ya, George Lemaître, nah, macam mana sebut nama tak tahu, ejaan pun pelik, telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini dia tidak statik. Dia tidak diam. Sebaliknya dia terus berkembang dari masa ke semasa. Ini penemuan sains di abad yang ke-20. Sedangkan perkara ini telah lama dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Maksudnya, dan langit kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar mengembang luaskannya. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Kami benar-benar mengembang luaskan langit itu. Langit tu apa nama ni, seluruh alam ini dia sebenarnya berkembang. Dia tak statik, dia tak diam, dia berkembang macam pokok. Dia tumbuh pada satu tahap tertentu. Ya? Begitu. Macam roti. Biar letak dia, dia berkembang, dia bertukar, dia tak mati macam tu. Dia akhirnya dia ada cendawan, dia busuk, dia membusuk macam tu. Bumi ni pun begitulah. Akhir sekali, bukti saintifik terakhir yang saya senaraikan dalam bahan saya ni, tuan-tuan, iaitu kejadian tentang manusia. Ini dalam bidang ilmu biologi. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zygote. Penemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada tahun 1940. Ya? Penemuan bahawa manusia ni dia berasal daripada gabungan sperma dan ovum yang membentuk zygote. Ini ditemui pada tahun 1940. Ya? Maka perkara ini sebenarnya telah disebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Sulalah, pati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air mani. Benih, yakni air benih. Kami jadikan pati itu air benih, setitis air benih. Yang kita panggil air mani, sperm. Pada penetapan yang kukuh. Dia tinggal dalam rahim yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang belulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihannya dan ketinggian Allah sebaik-baiknya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuan-tuan, apa yang dinyatakan oleh ayat ini? Apa yang disahkan kebenarannya oleh saintifik, khususnya sains biologi ataupun sains perbuatan pada hari ini? Nabi membaca ayat-ayat ini 1400 tahun yang lalu. Zaman belum ada alat X-ray. Zaman belum ada alat scanning. Rasanya kanta pembesar pun belum ada. Tetapi Nabi SAW telah meriwayatkan, telah membacakan ayat-ayat ini. Siapakah yang mengajar Nabi ilmu sains? Siapakah yang mengajar Nabi ilmu biologi? Siapakah yang mengajar Nabi ilmu teori inheritance, ilmu genetik, ilmu DNA? Siapakah? Tak. Nabi tak belajar itu semua. Melainkan ia adalah wahyu daripada Allah. Allah yang mencipta air mani. Allah yang mengembangkan air mani jadi seketul daging. Allah yang mengembangkan daging menjadi tu apa dia, Allah yang menciptakan tulang belulang dan daging itu membungkus tulang itu dan sebagainya. Dan sebagainya, tuan-tuan. Dalam hubungan ini, Dr. Hamka membawakan pertentangan dulu antara sains dan Al-Quran. Kerana mengambil teori Charles Darwin yang mengatakan manusia berasal daripada beruk. Sedangkan Al-Quran mengatakan manusia berasal daripada air mani. Manusia berasal daripada Adam. Adam berasal daripada tanah. Dan dalam proses itu dia adanya air mani. Maka pada masa itu Islam diserang, Al-Quran diserang sebagai kitab yang mundur kerana bercanggah dengan teori saintifik Charles Darwin pada masa itu. Tapi tuan-tuan, akhirnya bila dunia berkembang, ilmu sains bertambah maju, alat-alat sains yang digunakan bertambah maju, kajian sains yang terbaru menentang kajian Charles Darwin. Di mana kajian itu mengatakan bahawa manusia berasal daripada satu gen. Dan gen itu, dia akan berkembang ikut jenis dia. Kalau jenis dia beruk, dia kembang jadi beruk. Kalau jenis dia manusia, dia berkembang jadi manusia. Gen manusia takkan berkembang jadi beruk. Gen beruk takkan berkembang jadi manusia. Ini penegasan teori ini. Sehingga teori ini kemudian dipanggil sebagai teori DNA. Teori genetik. Teori inheritance. Teori kepusakaan. Teori ini akhirnya memukul teori Charles Darwin. Mereka sendiri mengatakan zaman Darwin itu alat sainsnya mungkin mundur, tak maju. Sebab itu Charles Darwin mendapat kesimpulan yang salah.
Ha, jadi kita itulah yang saya katakan tadi. Selagi kesimpulan sains tidak menepati Al-Quran, selagi itulah sains itu yang tak betul. Sains itu belum betul-betul maju. Ya? Sains itu benar-benar maju apabila ianya menepati Al-Quran. Akhir sekali tuan-tuan, kita lewat dah ni. Saya nak tutup. Saya nak tutup dengan satu cerita, satu kisah yang ada di sebalik ayat ini. Ha, iaitu ketika Nabi membacakan ayat ini depan-depan para sahabat, termasuk di dalamnya Sayyidina Umar Al-Khattab, termasuk sahabat yang ada depan Nabi masa tu Umar Al-Khattab. Nabi pun baca. Nabi kata, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu daripada pati, daripada tanah. Thumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan pati itu sebagai nutfah, setitik air mani di dalam tempat yang kukuh, rahim yang kukuh. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan air mani itu seketul darah. Kemudian kami khalaqna 'alaqata mudghah. Kemudian kami jadikan seketul darah itu sebagai ketulan daging. Fa khalaqna al-mudghata 'izama. Kami jadikan bagi daging itu tulang belulang. Fa kasawna al-'izama lahma. Ha? Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Thumma ansyana wa khalqan akhar. Nabi baca sampai kat tu. Nabi nak baca lagi, tapi ketika Nabi baca sampai takat tu, sampai summa ansya'na khalqan akhar, tiba-tiba Sayyidina Umar menyampuk. Sayyidina Umar menyampuk, tuan-tuan. Sambil dia menggeleng-gelengkan kepalanya, dia menyampuk. Dia kata, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia menyampuk. Dia menyampuk. Nabi pula habis baca ayat, dia menyampuk. Sampukannya mengatakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sehingga Nabi terdiam, tuan-tuan. Lama Nabi terdiam. Sehingga Abu Bakar dan sahabat lain menyangka, ha, bahawa Rasulullah marah pada Umar sebab menyampuk. Kalau tak salah saya ada juga sahabat tegur Umar, itulah Umar. Kamu Nabi bercakap, Nabi baca Quran, kamu menyampuk. Nabi dah marah dah tu. Nabi diam sebab Nabi marah. Ha, tetapi tak lama selepas Nabi diam, Nabi bersabda, Wahai Umar. Sebenarnya Nabi kagum dengan Sayyidina Umar. Nabi kata, wahai Umar, itulah perkataan yang kamu ucap, frasa yang kamu ucapkan itu, ayat atau frasa yang kamu ucapkan itulah ujung ayat ini, wahai Umar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ujung ayat ini, frasa yang kamu ucapkan itulah ujung ayat ini, Umar. Betapa kagumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar. Betapa rapatnya Umar dengan Al-Quran, sehingga hati dan perasaannya dipengaruhi oleh Al-Quran. Sehingga dia mengucapkan satu frasa ayat, walaupun bukan satu ayat, tapi satu frasa ayat, yang ayat itu belum dibaca oleh Rasulullah atas muka bumi ini, belum lagi. Umar menyebutnya dan Umar mengucapkannya sama macam apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah tuan-tuan. Bila kita benar-benar sayang dengan Al-Quran, bila kita benar-benar rapat dengan Al-Quran, bila kita benar-benar cinta Al-Quran, bukan saja baca Quran banyak-banyak, tapi kita mempelajari, memahami bacaan Al-Quran. Ha? Maka jiwa dan hati dan perasaan kita akan dipengaruhi oleh Al-Quran. Akan dibimbing, dipeluk. Akan dipeluk, didakap, diselimuti oleh Al-Quran. Sehingga kalau dia ucap Al-Quran yang keluar, kalau dia zahir dalam bentuk air muka Al-Quran lah yang keluar. Umar, yang saya telah maklumkan mempelajari surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Inilah Umar Al-Khattab. Ada 6-7 tempat, tuan-tuan, kalau tak salah saya. Adanya 6-7 tempat Sayyidina Umar mendahului Al-Quran. Mendahului Al-Quran tu bukan maksudnya
Bukan maksudnya dia dia melawan Quran, tak. Ayat Quran belum turun tapi dia dah cakap tentang benda yang Quran nak cakap, nak turun tu. Ha? Subjek yang Al-Quran nak bincangkan tu belum turun. Ayat yang bawa subjek itu belum turun. Tapi perkara itu telah dinyatakan, disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab terlebih dahulu, terlebih awal. InsyaAllah, kelebihan-kelebihan lain ni Sayyidina Umar ni, saya mungkin akan bincangkan dalam kuliah saya akan datang. Tak sempat malam ni, lewat sangat dah. Tak sempat, kaki saya pun lenguh sangat dah rasanya. Jadi insyaAllah, saya jumpa, kita jumpa lagi, kuliah akan datang. Tak jauh pun, hari Ahad ni. Hari Ahad ni kita jumpa satu lagi kuliah. Ni ada kuliah lagi, saya akan ceritakan. Saya akan cuba kumpulkan beberapa perkara yang Sayyidina Umar mendahului zaman dia. Secara fakta je lah. Saya tak nak ulas panjang-panjang. Saya ulas secara fakta je. Dalam konteks fakta, tu saya tunjukkan beberapa tempat, 6 atau 7 tempat. Bagaimana pemikiran Sayyidina Umar berfikir dulu sebelum Allah menurunkannya sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya berhentilah setakat tu tuan-tuan, insya-Allah. Tolong doakan saya. Pertama, semakin sembuh dan semakin baik. Ya, doa ni mukjizat. Doa ni benda yang kita harus yakin. Ya, doakan saya sembuh kalau boleh. Saya boleh berjalan, saya boleh macam dululah. Boleh naik kereta, boleh memandu kereta sendiri. Sekarang ni belum boleh lagi memandu kereta sendiri. Tolong doalah saya sehat sehingga boleh memandu kereta sendiri. Kalau boleh, kalau nak dimakbulkan oleh Allah. Yang kedua, doakan tangan saya. Daripada bahu hingga ke siku ni sakit tuan-tuan. Mungkin kerana terlalu banyak menaip. Ini menaip tafsir ni. Terlalu banyak saya terjemahkan tafsir ni. Jadi tu yang banyak, mungkin sakit daripada bahu ke kanan siku ni sakit sangat. Jadi tuan-tuan tolong doakan, kerana kebahagiaan hidup sekarang, saya sekarang ialah menulis ni. Selain daripada mengajar, menulis tafsir ni, khususnya penulisan tafsir ni, menterjemahkan tafsiran-tafsiran ni, itulah kebahagiaan saya. Kalau saya tak dapat menulis lagi tuan-tuan, sedihlah rasanya. Jadi doakan ya, tangan saya pulih baik, hilang sakitnya dan boleh terus menulis insya-Allah. Ya. Dan apa nama ni? Kita jumpalah di pertemuan akan datang, iaitu hari Ahad ni. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.